Kalau tidak ada keperluan, rasanya enggan mampir sholat di masjid. Sepi, mungkin juga area muslimah ditutup. Atau mungkin juga tidak terurus. Hari itu menjelang zuhur. Ini adalah Masjid Madinatul Iman Balikpapan. Orang-orang menyebutnya Balikpapan Islamic Center. Saya sangat suka ke tempat ini, tapi suasana sangat berbeda sekarang. Tidak ada ramai bocah, tidak banyak orang berbondong-bondong untuk sholat. Pernah suatu waktu, sholat di masjid lain saat pandemi, area muslimah berubah kotor, menyisakan debu dan senyap. Saya harap tidak demikian di sini, di masjid nan elok dan dikagumi ini. Ya sudahlah, panggilan sholat sudah terdengar sekarang. Ada yang harus saya tunaikan. Dua orang petugas memeriksa suhu tubuh kami di sini. Barulah saya bisa masuk kemudian. Ini adalah area muslimah dengan saf yang berjarak. Dalam area mukena yang kosong. Beberapa muslimah ikut sholat bersama. Dan setelahnya tidak ada tegur sapa. Dan pulang masing-masing. Saya pun harus pulang segera. Dan berharap semoga bisa ke tempat ini lagi nanti dalam keadaan lebih baik dan lebih aman.